Kita tak perlulah untuk mengambil masa yang terlalu banyak. Yang penting, kita harus laksana secepat mungkin. Maka bila saya bawakan ya dua rancangan undang pertamanya yang akan dibawa oleh Datuk Speaker sendiri, kita mahu perkasakan menerusi mewujudkan sebuah suruhan jaya Parlimen. Semua ahli-ahli Parlimen daripada Jelebunya, daripada Subangnya, daripada Kinabatangannya dapat punyai punca kuasa tersendiri, dapat bersuara dengan efektif, dan juga undang-undang suruhan jaya TVET, kerana kalau kita mahu merancang bagi membangunkan modal insan secara efektif, kita harus lakukan dengan reformasi yang bermakna. Tapi kalau kita masih lagi lakukan segala praktis terdahulu tanpa memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah asas dan fundamental, maka saya tak nampak akan diperbaiki keadaan sedia ada. Baik, dengan itu, Datuk Speaker, saya menyokong dengan beberapa pindaan yang saya pohon usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat.